Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Karena setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan angin gratis untuk Anda. Salam satu laras, salam satu bi, salam cedor dari Sevia Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Nusantara. Indonesia. Nusantara apa Indonesia? Indonesia, wey. Sama juga. Oke. Okay. Hari ini kita akan bercerita-cerita ya. Oke. Okay. Cerita tentang apa ini? Bukan ceritanya wayang Jawi bukan, tapi cerita tentang senapan angin yang ada di hadapan kami. Nah, ini yang baru muncul. Iya, karena ini adalah produk baru karena belum ada testimoni yang memadai. Ada kemarin kita sudah ada penjualan 5 unit ya kurang lebih. Iya. Karena belum ada testimoni yang banyak yang bisa kita ceritakan. Makanya hari ini kita akan cerita tentang senapan ini. Sejarahnya senapan ini. Ya. Sejarahnya. Iya. Ceritane Predator Sultan. Ceritane Predator Sultan. Seperti apa? Oke. Predator Sultan ini muncul ya, karena ada permintaan beberapa orang yang ingin Predator dengan spek tinggi, dengan laras yang Polimek, bermerek Polimek ya. Bukan Polygon ini kan? Bukan Polygon, Polimek. Apalagi Paramek ya. Kalau si Uki kan batu gue sih minum Paramek gitu. Anak wedok kecil tuh senengannya itu. Okay. Bukan minum Polimek. Bukan juga untuk diminum. Ini bukan untuk diminum ya. Ini untuk berburu. Okay. Berburu janda. Jandan. Ya itu yang diinginkan sama kawan-kawan. Oh kok. Iya, berburu janda. Kemarin dapat ada janda ini? Ada. Iya, yang ditawarke itu? Iya, itu dari ya teman di mana itu? Dari sana. Pokoknya dari sana dianya enggak mau disebutkan namanya. Pelanggan loh. Iya, pelanggan. Oh, jadi pelangganmu punya adik. Ya. Adiknya janda. Muda, anak dua, cantik gak? Boy, kawan-kawan ya, kawan-kawan yang mau ya, janda anak dua, namanya dirahasiakan. Ya. Pokoknya cocok ya, cocok. Umur usia 31 kurang lebihnya. 30 sampai 31 gampangnya ya, 31. Putih mulus, bukan sapi lo ya. Nah, itu pokoknya gitu. Jadi agak glowing. Pokoknya kawan-kawan yang belum punya jodoh, hubungi si Raup ya, nanti dihubungkan ke sana. Siapa tahu jodohmu. Ya pokoknya ini enak, banyak bonus. Beli satu dapat 3. Mantap. Aduh. Ayo kita kembali ke sini, Mbak Janda. Oke. Jadi ini dulu itu ada kawan-kawan yang minta ya, permintaan dengan Predator dengan spek dengan laras Polimek dan full CNC ya, Polimek yang asli Polimek, karena kalau yang lain di CVA Sodor itu adalah standar Polimek tapi tidak bermerek Polimek ya. Kalau ini benar-benar Polimek asli ya, jadi real. Larasnya real. Kalau kawan-kawan masih kurang percaya, di dalamnya ada caranya, ada poni jenis ini mereknya. Nah, mereknya di dalamnya larasnya Polimek, benar-benar real Polimek ya. Karena dulu itu apa ini ya, percobaan baru kita luncurkan 5 ya, 5 dan responnya luar biasa, banyak yang suka, banyak yang menginginkan dengan spek yang ini lagi. Tapi kan? Masalahnya cuma 5. Jadi pas telah habis, yang tanya aja banyak kawan. Oh gitu. Karena memang speknya oke, untuk tes akurasinya oke.
Ya, tampilannya juga ganteng karena memang predator sultan ini kita formalisasikan untuk para sultan-sultan yang berada di Indonesia. Ya, di Nusantara. Nusantara dan Indonesia sama saja. Ya. Oke. Ini kalau kita bandingkan dengan Mahameru bedanya apa? Beda, kalau Mahameru dia enggak ada setelannya ini loh. Oh, enggak ada setelannya itu ya? Ya adanya dia kan langsung dari sini, cuma sedikit gitu kan. Oh, ini kan popornya langsung ke sini kalau Mahameru. Jadi dia muternya untuk setelan popornya kan dikit. Kalau ini kan ada loh. Ini setelannya di sini tinggal putar, enggak perlu dapat kayak gini ya. Oh gitu. Ya. Kalau Mahameru kan kita kan banyak ya testimoni yang masuk, bahkan ada yang mendapatkan apa ini roda-roda 4 itu banyak loh kalau Mahameru. Mahameru oke banget lah, pokoknya Mahameru tuh best seller banget. Predator Mahameru. Jadi kalau kawan-kawan mau tanya predator itu banyak sekali jenisnya. Di Sweasodor loh ya. Kalau di luaran sana kita enggak tahu. Jadi mulai dari predator mulai dari harga 3 jutaan intinya. 3 jutaan sampai 4 jutaan sampai 6 jutaan itu ada. Sudah. Ya. Kita jadi kalau ya. Ditanya, "Mas, predator bocah harganya piro?" Wah, kita mumet ya. Itu. Mending langsung aja WA. Terus ya. Terus dikirimin gambarnya, buahnya. Nah, ini bagus semua mumet intinya. Seperti itu kawan ya. Ya, jadi kalau ini saya membahas tentang speknya ya seperti biasanya. Oke ini. Ya oke juga tapi sudah usah karena apa ya? Orang-orang ya pada apal ya. Ini larasnya apa? Ini larasnya apa? Pokoknya ini kelebihannya adalah satu larasnya Polymax. Asli, real. Ya, real. Harga Polymax sekarang berapa? Masih ingat enggak? Enggak, ini lupa ini. Soalnya enggak pernah ambil. Kalau laras Polymax asli itu harga pasarannya untuk larasnya saja itu 1.200.000. Wis, yang asli loh ya, karena sekarang banyak yang tiruan. Ya. Asli Polymax itu harganya 1.200.000. Itu larasnya saja, belum serobongnya, belum tabungnya, belum chambernya, belum lagi tambah popornya, belum lipatannya, belum yang macam-macam. Ya. Itulah kenapa yang namanya laras Polymax. Predator Sultan itu harganya lumayan tinggi. Mahal atau tinggi? Tinggi bae. Tinggi ya wis. Karena mahal itu tergantung ya. Tergantung persepsi masing-masing. Kalau tinggi itu sama-sama kita mengatakan bahwa semuanya bisa tinggi. Iya. Ya. Kalau mahal tergantungnya orangnya itu berapa? Kalau mahalnya 1 juta lah itu tergantung pada isi kantong masing-masing. Iya. Bagi Raup ini mahal. Bagi saya murah. Ya mahal juga sih. Murah. Iya. Ya cuman kan kalau mahal saya ini mengatakan ini masih bisa kebeli lah. Kalau Raup mungkin perlu nunggu 1 minggu, 2 minggu, perlu izin istrinya. Ya, kondose. Kondo persetujuan istri dulu. Ya, harus itu kawan. Iya. Soalnya pelanggan-pelanggan juga. Iya. Kebanyakan gitu. Aku tanya istri saya dulu, bos. Ya bagus, saya bilang kayak gitu. Ya bagus, yo. Daripada sebelum dibedil istri, mending beli bedil tanya istri dulu. Oke, seperti itu. Daripada tidak ada kesempatan membedil malam-malamnya. Aduh, yes. Pokoknya ini harganya berapa? Ini 4.700.000. Kalau harga normal ya banyak ini tinggi. Ini kan cuma sekitaran 5 hari untuk harga promo seperti itu. 4.700.000. Ya, harga promo. Harga normalnya ini 6 juta kawan. 6 juta. 6 juta. Sama dengan Mahameru. Cuman kalau Mahameru itu larasnya benar, larasnya standar Polymax, tidak Polymax asli. Kalau yang tapi Polymax ini kelebihannya di Mahameru adalah cambernya dia lebih tebal. Jadi karena camber lebih tebal, untuk kekuatannya, untuk apa namanya, pressure-nya itu dia lebih kuat, ya. Jadi lebih awet juga. Kalau Polymax
dia sama-sama seri 7 duralnya. Jangan Polimekta. Polimekta. Sultan. Sultan ya. Sultan itu untuk kembernya dia enggak terlalu tebel. Enggak terlalu tebel, masih tebelnya miliknya Mameru. Cuman dia kelebihannya di larasnya. Dia enggak laras polimek. Jadi terserah kawan-kawan mau Mameru monggo, mau Sultan silakan. Monggo. Mumpung harga masih promo masih diskon harganya kawan. Iya. Tapi bukan subsidi, bukan gelem subsidi. Ya pasti pada mau. Nah, aku enggak mau subsidi. Iya, kita yang enggak mau, tapi enggak, kalau, ya maksudnya kalau sup ayam we rada enggak. Oh, subsidi ya. Subsidi mau. Iya. Baru nyangkut kawan. Baru nyangkut. Iya, nek wis sup BH barengan rada subsidi yeah. Di sup kan kayak apa? Yeah. Kalau supnya BH-nya di dalamnya BH masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Sup dalamnya CD masih oke enggak? Enggak oke. Okay. Enggak oke, okay. Karena bukan untuk di sup. Tapi cukup di pit gitu ya. What? What the fuck? Gitu ya. CD ngerti enggak? Ngerti. Ayo wes. Ya dia sudah dewasa kawan. Berarti sudah 18. Ya. Oke, okay. Begitu saya ulangi lagi ini harganya. Ini harganya 4.700.000. Oke, okay. Untuk speknya enggak usah banyak cerita, langsung aja di WA bagian admin. Admin 1 saya yang pegang sendiri. Admin 2 Mas Andi. Mas 3 Mas 3. Admin 3 Ciput. Admin 4 kita skip dan admin 5 dipegang sama Mas Kolil Ceku. Nah, pokoknya semuanya ada di situ. Di mana? Di situ ya. Ya, kalau enggak apa di sini? Kalau enggak di sini apa di sini apa di situ? Ya biasa berenteng-renteng di sini. Oke. Oke, untuk kawan-kawan cara pemesanannya. Cara pemesanannya kalau di kita itu bisa COD bayar di tempat. Okay. Melayani dong. Melayani. Untuk kawan-kawan ini saya ingatkan ya, untuk yang COD yang kemarin-kemarin order fiktif, ingat order fiktifmu bukan kami hanya yang rugi, tapi Anda yang lebih rugi. Karena apa? Di CV Asader sebagian penghasilannya adalah untuk diamalkan. Berarti Anda mencegah kami beramal. Ya, jadinya ya resiko tanggung kehampaan. Wes, kita itu di sini semuanya bukan hanya untuk mencari keuangan, tapi ada istilah namanya TUA. Apa singkatannya? Tabungan untuk akhirat. Oh, jadi ini kita saling berbagi, saling saling membantu gitu. Kawan-kawan yang COD yang kemarin order fiktif. Oke, okay. Saya maafkan Anda, tapi ingat belum tentu Anda memaafkan diri Anda sendiri. Enggak, seperti ya. Itu. Karena kadang-kadang rasa bersalah itu timbul dari diri sendiri dan tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Contoh nih, Ra'ub yang berdosa di masa lalu, kadang-kadang sampai hari ini masih berdosa rasa. Iya. Iya. Andai kan mau bisa mengulangi. Diulangi baik. Ya. Mengulang maksudnya tidak untuk dilakukan. Iya. Mengulangi. Maksudnya mengulangi waktu itu dan waktu yang berdosa-dosa zaman dulu itu pengennya itu tidak usah dilakukan dan pengennya sih apik baik gitu. Itu loh kawan. Jadi seperti itu. Kemarin masalahnya apa? Satu hari sampai ada 4, makanya saya singgung hari ini ya. Sehari ada 4. 4 unit order fiktif ke Kalimantan. Dan ongkos kirimnya itu satunya 500.000. 500.000 berarti kita satu hari ruginya 2 jutaan. Saya sudah memberi kepercayaan kepada diri kawan-kawan, maka jangan hianati kepercayaan itu, karena kepercayaan itu adalah mahal harganya. Oke? Aku
aku ini hari ini gimana gitu loh. Bahas apa? Uji baru. Iya, ini nganu apa namanya, masih canggung dengan studio studio baru. Karena kita dapat punya studio baru hari ini, jadi masih ada gimana gitu. Biasanya kalau di luar ya toh, kita di luar bisa guyon-guyon, di sini kita mau guyonannya kayak kurang gimana gitu. Lingak-lingo. Enggak ada yang kita bahas. Ngomong hari ini, dan juga yang memang kita bahas hari ini adalah Sultan ya. Jadi memang kita jujur untuk Sultan ini baru launching beberapa hari yang lalu, kita 5 unit dan sudah habis, dan ini sudah kita launching lagi. Jadi ini belum ada banyak cerita, tapi ceritanya yang panjang lebar itu adalah cerita sebelum senapan ini lahir. Kalau cerita dari kawan-kawan belum ada banyak ya. Ini cerita ini, kalau ini panjang, kali lebar kali tinggi, lama sekali, karena prosesnya ini memerlukan beberapa bulan untuk tesnya. Jadi mendapatkan tesnya, tes, karena sering sekali antara laras yang bagus tapi camber enggak bagus, terus valve-nya juga dia enggak bagus, otomatis dia dorongnya itu kurang stabil. Untuk daleman apa namanya ini, ruang ledak itu, ruang ledak sama ini apa namanya, sama laras itu juga harus disamakan, distabilkan. Kalau enggak stabil, ngacak semuanya, sebagus apapun laras itu. Ya, seperti cerita ini yang kemarin Oki Warrior kita hentikan produksi karena apa? Karena antara ruang ledak untuk pengrajin saya yang bagian itu, ruang ledak sama larasnya enggak sinkron. Wis, larasnya sudah bagus, semuanya sudah bagus, tapi enggak sinkron. Wah, amburadul kabeh. Ya wis, kita hentikan, walaupun kita banyak ya kerugian ya waktu itu, tapi enggak apa-apalah. Demi kepuasanmu, aku rela berkorban. Oke, enggak usah panjang lebar. Intinya adalah hubungi admin untuk pemesanan, dan untuk yang sudah yang mau via transfer, rekeningnya ada, rekening di aja di mana? Di sini aja. Oh, di situ ya. Kalau ini yang atas namanya dia. Ada 4 ya. Ada 4. Bayangkan kalau 4-4-nya itu rekeningnya 1M 1M 1M. Boleh. Gue kaya. Saya saat ini aku kaya. Oh. Ya, yang penting jangan kaya ketek ya. Iya. Tapi ini kaya. Iya, kaya. Ya, soalnya saya masih bisa melihat. Oh iya. Masih bisa bicara. Bisa menyapa dirimu kawan. Dirimu. Hai. Hai. Dan kita masih bisa makan, minum, dan bisa ngudut. Ngopinya enggak boleh ini AC, Mas. Ruangan berasa dilarang merokok ya. Dilarang menghisap. Ini adalah suatu apa namanya, siksaan baru bagi udut, bagi Raup ya. Kalau buat video dilarang udut dulu. Oke. Enggak usah panjang lebar, kita tutup dengan ingat senapan, ingat CVA Sodor.